zikir, zikir itu artinya eling. Nah, zikir itu bisa bacaan, bisa sikap, bisa tindakan, zikir. Kita sedekah, kita menolong orang susah, ya zikir. Kita sholat, ya kita tidak melakukan maksiat, ya zikir. Nah, yang kedua doa. Kalau doa itu permohonan, permintaan. Dengan bahasa apa saja tadi itu, kata oleh Khadrat Syekh Wijayanto. Jangan-jangan itu Khadrat Wijayanto ya. Nah, jadi kalau doa itu permohonan, jelas mohon apa, gitu, apa saja lah itu doa. Yang ketiga, wirid. Kalau wirid dari kata warid atau waroda, kata kerjaan, sesuatu yang mengalir, aliran. Jadi illumination kalau wirid itu. Kamu baca dalam menit tertentu, caranya begini, waktunya jam sekian, pokoknya ada tata caranya. Nanti yang diharapkan atau yang diminta adalah emanation atau illumination dari Allah langsung, kamu dapat sesuatu dari wirid. Oleh karena itu kalau zikir, siapa saja harus zikir. Kalau doa, biasanya ada redaksi tertentu, biasanya terutama doa dan sholat. Kalau wirid lebih spesifik lagi, tidak sembarang, tidak ya ngerti ngasih wirid kepada siapa, tergantung levelnya beda-beda. Kalau levelnya masih awam ya baik selawat saja yang banyak lah. Tapi kalau agak dikit, ini baca waqi'ah, baca tabarok, lebih spesifik lagi baca doa yang bisa mendatangkan khadam, mendatangkan pengawal dari spiritual. Kata orang konon katanya orang semua takut dengan Gus Dur, ada yang ngawal Gus Dur itu. Semua kalau dihadapkan dia takut, enggak Pak Wiranto, enggak Bertanjung, enggak Bu Mega, enggak siapa. Kalau di belakang bisa ngerasani, Allah bisa apa? Jelek-jelekin di belakang, di hadapannya enggak berani. Katanya ada yang awal di belakangnya. Nah, itu baca hasil dari wirid, hasil dari Allah. Jangan sembarangan, harus hati-hati. Nah ini biasanya wirid ini harus tidak usah banyak, tidak usah panjang, asal dijalankan dengan hati yang tulus. Malah enggak usah sulit-sulit redaksinya. Lafal Allah saja asal selalu di dan bacanya di hati, nggak usah diucapkan nanti terlalu di sini, nggak usah panjang la ilallah ya. Kalau sudah sampai ilallah, kalau baru la ilallah sampai petir belum ilallah. Jadi Allah saja dalam hati saja ya, boleh diiringi dengan suara yang pelan-pelan tapi yang istiqomah, yang terus-menerus setiap jam 1 malam misalkan, nggak usah lama-lama 10 menit tapi betul-betul dibarengi dengan hati ya, Allah, Allah, Allah. Kalau engkau lakukan, kalau anda lakukan 40 hari, tidak ada perubahan, telepon saya. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada sesuatu yang kau dapatilah, pasti akan dapat sesuatu. Insya Allah sewaktu-waktu malah terasa agak ngangkat dari, agak naik dari sajadahnya atau dari tikar ini duduk, agak ngangkat sedikit. Itu kalau betul-betul kita lakukan, Allah, Allah saja, tidak usah lalu terlalu panjang. Allah, tapi yang istiqomah. 40 hari atau 40 malam itu gak usah panjang-panjang, 10 menit tapi betul-betul bersama dengan napas kita, Allah, 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 gak usah banter-banter. Nah, insya Allah, kalau gak ada sesuatu, kalau tidak menghasilkan ketenangan atau apa, atau percaya diri atau apa, terima saya, biasanya pasti datang apa saja, jadi tenang, jadi percaya diri, jadi dilalah semuanya gampang, semuanya lempeng, itu insya Allah. Makanya orang yang selalu bersama Allah tidak akan susah, tidak akan takut. Tadi itu yang pak selalu pakai bakyak, bak itu bakok, langgeng bersama Allah, yak itu yakin selalu dengan Allah. Yang paling sulit bikin wayang kulit, yang paling sulit gambar kaki, yang paling rumit itu ukir-ukiran di kakinya wayang itu. Kenapa? Artinya ngomong gampang, berpikir ngamuk menghayal gampang, yang paling sulit mengamalkan. Nah, itu yang paling berat. Maka wayang itu yang paling berat ukir-ukirannya, yang paling sulit rumit ketika mengukir kakinya wayang itu. Orang Jawa nggak paham bahasa Arab, pakai itu aja. Oh, nasihatnya Sayyidina Ali aja nggak paham. Samir khairan fatruk ma'abawo. Samir bergegaslah, khairan melaksanakan kebaikan, fatruk tinggalkan ma'abawo hal-hal yang menyimpang. Orang Jawa mana mungkin diatur bahasa Arab. Samir khairan fatruk ma'abawo, semar garen petruk bagong. Kalau pertanyaannya yang dari Brebes itu, pertanyaan dari Brebes itu gini, kita ini masih berjiwa parsial, kita ini jiwanya masih parsial, terhalang pula oleh materi, oleh nafsu tadi, oleh syahwat. Nah, orang yang sudah pulang ke rahmatullah, bagi orang yang kita saksikan orang soleh,
dia sudah bergabung menjadi jiwa universal. Dia sudah bergabung dengan An-Nafsul Kulli, jiwa universal. Yang jiwa universal itu dulu pernah menjawab dengan tegas ketika ditanya oleh Allah, alasti bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semua jawab itu, nafsu universal itu. Belum ada Toto, si Bakar, si John, si Wijayanto, belum. Masih manusia gitu. Jawab, bala syahidna. Betul, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan itu. Lah, orang yang jiwa universal, orang yang husnul khotimah akan kembali ke jiwa universal. Dengan keyakinan kita bahwa ini orang soleh, beliau sudah kembali bergabung dengan jiwa universal. Musyahadah, betul-betul melihat kebenaran Allah. Nah, kita yang masih kayak gini ini, buat menolong, kamu menolong. Mudah-mudahan kita bisa bergabung dengan beliau. Maka kita ziarah kubur pada orang soleh, baca Fatihah, itu dalam rangka cari cantolan, bisa nyambung dikit-dikit gitu. Kalau dengan Rasulullah ada dalilnya, kalau dengan Rasulullah. Kalau dengan Rasulullah memang ada dalilnya. Kalau dengan Rasulullah ada di Qur'annya. Di Qur'annya ada kalau dengan Rasulullah. Kita harus membaca selawat, ya, kita harus menyantol pada Rasulullah. Ketika sholat, tahiyat, assalamualaikum. Cuma itu kan orang hidup itu. Kalau orang mati, assalamualaikum. Keselamatan, salam kepadanya. Ini enggak, kepadamu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, wahai Nabi. Berarti Nabi Muhammad masih hidup. Makanya kalau kita salam dalam sholat, Nabi jawab, Waalaikumsalam Ahmad, Waalaikumsalam Joni, Waalaikumsalam Toto. Nah, biasanya salam si Ahmad jam 4:30. Kok enggak sholat ini? Enggak sholat. Mertua belum tahu, sebelum tahu, Nabi udah tahu kalau kita enggak sholat itu. Nah, biasanya salam 4:30, kok jam 9? Oh, subuhnya kesiangan nih. Rasulullah tahu, mertua belum tahu ini. Bahwa kita enggak sholat atau sholatnya kesiangan. Rasulullah, karena biasanya jawab salam bisa. Waalaikumsalam, Ahmad, Toto, Bakar. Jadi ketika sholat kita assalamualaika, itu artinya Rasulullah masih hidup, enggak mati. Kalau mati, assalamualaihi dong. Betul. Nah, itu Rasulullah jelas itu. Lain-lain, para wali, para ulama, mbok menowo kita dengan positive thinking, ini orang sholat. Berarti sama, hampir sama rombongannya Rasulullah, berarti yang jiwanya sudah bergabung menjadi jiwa universal. Jadi kalau dengan wali, menowo, Sunan Gunung Jati, dengan husnudzon kita, orang soleh yang bisa menyambungkan kita dengan musyahadah, yang qaulul bala tadi. Kalau dengan Rasulullah, ada nasnya, ada dan itu yang percaya, enggak apa-apa. Biar saya aja yang percaya. Semua enggak percaya, enggak apa-apa, biar saya aja. Enggak, saya dengan orang-orang aja yang gak bisa jawab. NU itu mengikuti madhab Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Dalam akidah itu sifat 20 itu loh. Sifat 20. Nah, Imam Ash'ari itu punya murid Abdullah Al-Bahili. Abdullah Bahili punya murid Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Al-Baqilani punya murid Imam Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Al-Juwaini punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahristani. Syahristani punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya Muhammad Fakhruddin Ar-Razi dulu. Razi punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi. Sanusi punya murid Al-Bayjuri. Al-Bayjuri punya murid Ad-Dasufi. Dasufi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat. Muhammad Nawawi Banten. Nah, itu dari kita. Kemudian Muhammad Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Khalil Bakalan, Arsyad Banjarmasin, Abdul Somad Palembang. Khalil Bakalan, Mahfud Termas punya murid Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari diganti oleh anaknya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim diganti anaknya Abdul Rahman Wahid. Abdul Wahid diganti Hasyim Zadi. Setelah Hasyim Zadi, entah walau alam siapa ini. Jadi, enggak. Imam Asy'ari yang wafat tahun 234, dulunya orang Mu'tazilah. Orang rasional, orang intelektual, 40 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah, kemudian keluar menjadi ahli sunnah wal jamaah itu yang tidak terlalu liberal, sunnah tawasuk moderat. Imam Asy'ari gurunya Mu'tazilah, dia orang Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai gurunya Abu Hasyim Al-Jubai. Abu Hasyim gurunya Abu Hudzal Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Ibrahim An-Nazom. Ibrahim An-Nazom gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balawah, pencipta ilmu kesusastraan. Hamdi Ubaid, gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha orang pinter, cerdas, bujangga, penyair, tapi sayang tidak bisa huruf R. Rok itu nggak bisa. T
Tapi kalau ceramah, diskusi, debat berjam-jam tidak ketemu dengan roh, bisa menghindar R itu bisa dia. Enggak pernah jumpa dengan huruf roh itu. Hudan Uyah, Hudan Darah maksudnya. Wasil bin Atta muridnya Abu Hashim, Abu Hashim muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu setelah Fatimah wafat nikah lagi dengan perempuan namanya Hawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad orang cegas, intelek, nah, mengajar di Masjid Madinah, nanti punya murid dan muridnya punya murid yaitu pendiri Mu'tazilah. Jadi kalau kita tidak tahu sanad mata rantainya ini, jangan khawatir. Kalau nanti muka nakir tanya mati nanti marok buka dijawab Allah itu benar, tapi tanya lagi nanti waman nabi buka siapa nabimu Muhammad, tanya lagi nanti waman kita buka apa kita kepanjangan. Jadi kalau tanya marok buka rombongan Hasyim Asy'ari. Nah kita tanya nanti pada muka nakir kenal kan Hasyim Asy'ari, oh iya udah sama udah. Kalau sudah ada rombongan Hasyim Asy'ari itu bireng selamat sudah udah. Nah kemarin itu waktu justru dikubur gak ada talkin habis presiden itu langsung Gusmus doa ya, talkin kan mengajari majid supaya nanti malaikat datang akan jawab buka jawabnya Allah. Kiai Fawaid telepon saya, gimana itu ketua orang Kiai itu mati dari talkin. Talkin itu kan bocoran ujiannya Munkar Nakir. Nah Gusim gak usah dikasih bocoran. Malah kalau Gusim ditanya Marlo buka kan, buat yang lain tanya jangan itu. Itu lagi lain. Abu Nawas saja bisa ngakali Munkar Nakir. Waktu akan mati pesan pada anak-anaknya, kalau saya mati nanti carikan kafan yang sudah ambrol, gosok, bau, hitam, sobek-obek sudah. Kenapa Pak? Udah, menurut saya nggak usah tanya. Betul, mati carikan kafan kemana-mana sudah ambrol, taruh di kuburan, dah. Munkar Nakir datang mau tanya, masuk, loh, salah masuk, ini mayat sudah lama ini. ada dalam kitabnya dong, ada yang dilakukan dan karangan saya. Jadi yang ini rombongan. Kalau anda rombongan NU, saya jamin mata rantainya tuh tepung dari apa namanya tepung bolu, menyambung sampai Rasulullah. Muhammad bin Hanafiyah putra Sayyidina Ali, Ali menantu Rasulullah. Jadi saya jamin rombongan. Iya. Kalau enggak jangan sendiri, ayo. Orang bingung dia. Sudah baru mati sekali itu ditanyain pisan marah juga. Kalau ada pengalaman enggak apa-apa. Kalau mati sekali langsung karena akhir datang marah buka siapa Tuhanmu. Maka enggak usah sulit, enggak usah bingung jawab rombongan Hasyim Asy'ari itu. Oh iya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Wijayanto ini panjang umur, sehat walafiat. Bisa sesuatu yang luar biasa menyampaikan dakwah dengan jok ya, dengan bercanda seperti Gus Dur lah gitu. Jadi tidak terlalu serius gitu. Kalau yang selalu serius kan Islam atau agama nggak akan langgeng kalau tidak dicintai dengan budaya. Kalau hanya doktrin toknya paling sama FPI tok nanti yang ingin masuk Islam. Tapi karena kita sebagai Islamnya, karena Islam disampaikan oleh Wali Songo itu dicampur, disinergikan dengan budaya. Tanpa budaya agama tidak akan langgeng, tanpa peradaban agama tidak akan langgeng. Bisa langgeng karena campur dengan, disinergikan dengan peradaban dan budaya. Banyak hal-hal yang seperti itu. Orang sesajen, kata kiainya, kan sesajen kan nasi sepincuk ya, sedikit taruh di pojok. Kata kiainya, kamu kan kaya, kalau sesajen potong kambing dong, bikin 50 piring kan. Menurut dia, potong kambing 50 piring. Taruhnya di mana sih? Pojok mana taruhnya? Bukan taruh di pojok, undang tetangga, teman, baca doa supaya selamat, namanya selamatan. Itu caranya dakwah gitu. Orang-orang Islam yang tadinya Hindu, lihat sapi dipotong masih sakit, masih belum enak lah lihat sapi dipotong. Sapi kan Hadratus Syekh Muqaddas itu. Sunan Kudus mengatakan, korban ganti jangan pakai sapi, kerbau. Padahal kerbau itu enggak ada di Quran, enggak ada di hadis. Sunan Kudus berani ganti jangan sapi, kerbau. Itu kan menghormati perasaannya orang Jawa yang tadinya Hindu. Orang Hindu itu paling males nyuci kaki, paling males. Oleh karena itu kiai kalau bikin musola dulu di depan pintu masuk ada air yang orang kalau masuk pasti mau nggak mau kaki nyemplung air itu. Itu cara dakwah bil hikmah. Wallahu akbar nggak begitu. Wallahu akbar itu yang itu tadi lah.
Nah, jadi Islam harus sinergi dengan budaya, harus sinergi dengan seni, harus sinergi dengan peradaban, harus dibumikan, bukan hanya di langit tapi harus dimanusiakan. Ta'misul ilah, memanusiakan Tuhan, memanusiakan nilai-nilai Tuhan. Saya kira itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya.